Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Apel Anda dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Thank you.
Maria tadi memberikan umpan bola lautan kepada Eze. Gol 2-0. King Eze! Masuk. Hiji menit deui masih bisa masuk setelah berkali-kali peluang yang berharga, yang mewah, yang emas tidak bisa diantisipasi. Namun kali ini set piece yang cantik, manis, manja, paripurna.
Oleh Febri Ariadi, mampukah dia kuasai, mampu dia kuasai, dia stop sedikit, dia angkat kali ini, jebret! Sebuah kerjasama yang sangat-sangat apik sekali dari Febri Ariadi yang diminta oleh gol, jebret, fokus! Sebuah umpan dari Gondrong Ariono yang memang tampak sudah berusaha. Sebuah umpan dari Gondrong Ariono yang memang tampak sudah mustahil, dikejar tapi bola sedikit kemudian berpelan dikontrol oleh Febri Ariadi, angkat bola di udara dan si Kasep jepret, asup
umpan dengan kaki luar kepada pasangannya di depan. Nampaknya kali ini Juli Alex Thomas Fauber ternyata hanya mengangkat bola. Lerby berbahaya, jump. Oh! Nevo melebar dia ke sebelah kanan dan wasit Prasetyo Adi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua dan sekaligus 2 kali 45 menit pertandingan di Gojek Liga 1 bersama Bukalap Rumah. Dan kita lihat sportsmanship yang diperagakan oleh kedua pemain yang ada di lapangan maupun juga para pemain yang ada di bench. Respect.